Ya, terima kasih rakan tugas kita di Bandar Seri Begawan Wali dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Jadi bagaimana perkembangan awda? Apa yang kita harapkan, semoga rakan sentiasa dalam keadaan sihat, dan bagi awda yang pada ketika ini masih dalam perjalanan, kita doakan semoga rakan sampai ke destinasi yang dituju. Jadi seperti biasa, kita ingin kongsikan dulu beberapa maklumat-maklumat semasa. Iaitu pada hari Sabtu ini nanti 9 hari bulan Mac akan diadakan Majlis Khatamul Quran sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 tahun yang akan bermula pada pukul 9 pagi bertempat di Masjid Utama Mat Saleh Pekanbangar. Jadi untuk itu, kepada para peserta yang terlibat sama, kenapa sama-sama mengambil maklum sekali lagi, Majlis Khatamul Quran sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-35 akan diadakan pada hari Sabtu ini nanti 9 hari bulan Mac 2019. Manakala dimaklumkan kepada orang ramai khususnya penduduk di daerah Temburong yang ingin turut serta bagi Musabaqah Tilawati Quran Belia Kebangsaan, borang penyertaan masih lagi dibukakan dan boleh saja mendapatkan dan mengembalikan borang berkenaan di Jabatan Bina Sukan Cawangan Daerah Temburong pada waktu-waktu pejabat dibuka. Dan jangan lupa terakhir untuk mengembalikan borang berkenaan adalah tidak lewat pada hari Sabtu ini nanti 9 hari bulan Mac 2019. Dan untuk itu dimaklumkan juga kepada para peserta yang akan terpilih untuk mengikuti pertandingan Musabaqah Tilawati Quran Belia Kebangsaan ini, bahawa ianya akan berlangsung ataupun akan bermula pada 27 hari bulan Mac ini sehingga 31 hari bulan Mac bertempat di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Dan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini juga pelbagai acara turut diadakan, itu antaranya seperti Larian Hari Kebangsaan 2019 akan diadakan pada 17 hari bulan Mac 2019 ini nanti yang akan bermula pada pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Daerah Temburong di Kampung Batu Apoi. Jadi untuk kepada orang ramai, bukan saja penduduk di daerah Temburong, malahan terbuka kepada orang ramai, kepada siapa saja adalah dialukan untuk sama-sama berkunjung bagi memeriahkan lagi Larian Hari Kebangsaan yang sekali lagi akan diadakan pada 17 hari bulan Mac 2019. Jadi kita terus saja dulu menyaksikan bahar rekaman dalam pendekatan rakan tugas kita Nahdlatul Ayyumi mengenai dengan buah pilajau ataupun empit. Kita saksikan bersama. Pokok buah pilajau atau buah empit dalam bahasa Iban telah mula menjatuhkan buahnya ke sungai. Ini menandakan buahnya sudah masak dan sedia untuk dimakan. Walaupun buah pilajau ini tidak begitu banyak permintaan, namun ia sangat popular di kawasan Borneo. Dan ia dianggap sebagai pengganti kacang oleh masyarakat yang mengenali dan menggemari spesies buah ini. Di Borneo sahaja, ia juga dikenali sebagai juping, lejut, panjau, pelajau, pelasit, pilajau dan tampiso. Buah ini adalah tumbuhan bermusim dan hanya akan membuahkan hasil setiap 3 hingga 4 tahun. Buah pelajau ini orang memang sudah ada dari dulu kala. Turun-temurun, ianya ada yang tumbuh sendiri, ada yang ditanam, cuma itu.
Ya, macam orang ada yang menanam di hutan, ada yang tumbuh di tepi-tepi sungai, macam itu. Macam ini kami sambil mencari tekuyung, kami belureh juga buah pelajau lah. Buah pelajau ini tidak payah tenikan metik sampai ke pohonnya. Orang ia sendiri tergugur ke tanah, ke sungai, tinggal tani memutik gaya lah. Orang paling senang. Jenis buah pelajau itu jenis macam ini, bentuknya tidak besar. Isinya pun macam ini, macam nyorang macam jagus rasanya lah, macam buah lah nyorang. Nyaman dimakan, dimasak, dia perbuatkan kacang, digoreng, nyaman. Buah pelajau ini, ia tidak mengikut musim. Ada kalanya ia berbuah setahun dua kali, ada kadang-kadang ia tidak berbuah kali-kali. Macam itu, ikut keadaan. Buah pelajau ini kadang-kadang kalau kami kan masak untuk sayur, kami buat macam yang acara masakan tadi itulah, orang bercampur dengan segala umbut, apa boleh, apa saja, dengan lukan pun boleh, boleh apa saja boleh, dengan ayam pun boleh, pucuk ubi kah, boleh apa saja boleh. Isinya tu dibuka macam ini saya tadi, boleh pakai tangan, pakai pisau pun boleh, gunting pun boleh, tadi kupas, 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 kupas macam ini, jadi hasilnya yang dikeluarkan ani. Macam kami sudah terbiasa, sudah mencari benda yang macam ini, kan orang sudah arif lah, orang sudah pandai apa. Kalau sudah yang hitam itu memang dah berisi lagi tu. Kami mencari, kami picek-picek kan. Orang dipicek-picek, orang ya berisi, karas masih atau berarti ya baik. Ini istilah ada ya masak atau indah. Ya kalau baru gugur ya memang hijau. Dapat satu ya buat tukar warna kemerah-merahan, coklat, cuma itu. Menurut kajian, pokok buah pilajau ini boleh membesar sehingga 51 meter. Daunnya kira-kira 4 mm, manakala buah kira-kira 40 mm. Pokok ini tumbuh subur di hutan yang tidak terganggu hingga 200 meter di ketinggian, kebanyakannya di paya, secara berkala ditenggelami kawasan dan sepanjang sungai yang berpasir atau tanah liat. Buah pilajau dapat dimakan masyarakat dalam bentuk mentah atau diolah sederhana, iaitu digoreng atau digunakan sebagai campuran dalam sayur. Pada zaman dahulu, pelajau sering digunakan sebagai cadangan makanan dengan cara buah pelajau dikupas atau dikeringkan sehingga dapat disimpan dalam waktu lama.